Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Science Happy Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau coba-coba event time limited reward pool ya teman-teman. Dan sebelum kita gacha-gacha, alangkah baiknya teman-teman klik-klik tombol merah yang ada di bawah yang bertuliskan subscribe ya. Klik tombol merah ya, yang warnanya merah kalian klik itu tombol merah. Terus habis kalian klik ya kan, kalian aktifin loncengnya. Habis kalian aktifin loncengnya, kalian like video ini ya, kalian like. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah klik dan aktifin loncengnya. Habis itu udah like videonya, saya sangat terima kasih. Langsung aja kita ke time limited reward pool ya teman-teman. Nah di sini, waduh, gede-gede banget poinnya, 600, 900. Ya minimal kita bisa juara berapa ya, yang penting dapet lah ininya ya. Ini rada batuk ya teman-teman, sorry maaf ya teman-teman. Yang pertama kita lihat dulu dari misinya. Seperti biasa misinya, kalau kalian mau dapat token gratis di sini, kalian bisa dapat 4 token gratis. Yang pertama kalian login aja, yang kedua kalian main aja di adventure, main apakah itu ya, dari mulai yang main biasa adventure dan main elitnya ya. Lalu kalian main ninja trial tower satu kali aja nggak apa-apa, itu kalian udah nyelesain misi 4 token ini ya. Dan sisanya kalian tinggal top up, lalu tinggal kalian beli pakai gold ya sisanya ya. Seperti itu. Langsung di sini kita lihat rewardnya aja ya. Rewardnya ada si Hiruzen, yang kedua ada si Tsunade, yang ketiga ada si Minato Namikaze ya. Namanya juga combo card Hokage ya teman-teman. Hokage ini, combo card Hokage, Hokage Windbreaker. Waduh, ya pasti ada si ninja-ninjanya ya teman-teman, seperti ini ya. Di sini juga ada fragmentnya. Lalu ada fragment Tsunade. Lalu ada combo card atau item combo cardnya juga teman-teman. Bagaimana ini? Langsung kita saja kita gas, karena di sini saya udah mempunyai 133 token ya. Langsung aja kita gas supaya kita dapat ya si token Hokage ini ya. Kita gas aja langsung teman-teman. Oke, dapat dua doang di sini token Hokage-nya. Token enggak tuh? Fragment Hokage-nya. Kita dapat dua ya, teman-teman. Kita udah dapat dua fragment Hokage. Ayolah, dapat inilah. Dapat inilah. Kalau enggak dapat ya enggak apa juga sih. Aduh, dapatnya di spamin fragment, teman-teman. Di spamin fragment, teori di spamin fragment. Disepamin fragment ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang tokennya masih 60 apa bagaimana ya, kalau di sini banyak yang ikutan, wah mending yang tokennya masih 50 atau 60, wah jangan dulu deh ya, takutnya ntar ada para-para sultan yang punya tokennya udah 200-an atau 500 token, itu tiba-tiba nyalip sampai akhirnya teman-teman semua ada yang sampai juara 20, ada yang sampai juara 10, ada yang nyampe juara 7. Itu kan sayang banget ya, token jadinya kebuang dan teman-teman nggak dapat apa namanya item buat ngebuka combo card Hokage-nya ya teman-teman. Aduh, jadi buat ya, buat takutnya sayang banget ya tokennya ya. Tapi buat teman-teman yang mau gas server sepi atau bagaimana ya silakan, atau teman-teman yang pengen gas yakin dapat langsung tokennya, token buat Hokage Windbreaker-nya ini, silakan ya. Itu cuman saran saya doang ya, takutnya ada sultan-sultan gitu yang belum nongol tiba-tiba ngebalap teman-teman semua nih. Di sini saya dapat fragmentnya terus nih. Kemana ini tokennya? Kasih token Hokage-nya dong. Kasih. Oke teman-teman, di sini saya gacha, ternyata dapatnya begini lagi, token lagi fragment. Kita gas ya, kita gas, kita gas, kita gas.
Kita gas terus teman-teman, kita gas terus, kita gas terus, kita gas terus. Nggak dapet dapet ya. Kita gas lagi sekali lagi ayo teman-teman. Kita gas sekali lagi ayo ayo ayo. Ih bener-bener nggak dikasih pen apa nih? Mahal bet mahal. Aduh nggak dapet dapet teman-teman. Parah bet parah. Nah, terus buat teman-teman yang udah juara 2 atau juara 1 itu teman-teman minimal login sebelum event ini berakhir ya. Minimal 30 menit atau 20 menit sebelum event berakhir. Karena takutnya teman-teman itu disalip sama para-para sultan yang ada di server teman-teman ya. Jadi teman-teman kegeser sampai juara 10 atau juara 7 jadinya kalian teman-teman nggak dapet gitu token dari Hokage ini ya. Jangan lupa untuk login sebelum event ini berakhir ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja dulu karena suara saya ini kenapa ya ada serak-serak gitu ya, maaf ya teman-teman, lagi kurang fit ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe video subscribe channel saya ya, channel ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah aktifin loncengnya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah like. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe ya. Dan sampai jumpa di video gacha-gacha di game sebut game Ultimate Fight Survival selanjutnya. Dadah. Jangan lupa ya login sebelum eventnya berakhir teman-teman.